kembali bisa bertemu kembali dengan teman-teman di ibadah Eagle Kids. Iya. Sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mau mulai. Oke. Tuhan, sekarang kita mau memulai ibadah Eagle Kids. Berkati agar kita dapat memuji dan memuliakan namamu dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ayo sekarang kita main games dengan teman-teman semua. Wow, oke. Ide yang bagus. Aku punya game yang seru nih. Mau tahu enggak? Oh ya, mau-mau dong. Ayo kita main games. Gimana caranya? Jadi games hari ini adalah choices. Di mana kita akan membaca sebuah skenario dan kalian dapat memilih jawaban yang menurut kalian paling berani. Nah, jangan lupa untuk catat jawaban kalian ya. Oke, jadi kita harus memilih pilihan yang paling berani. Iya. Oke. Oke. Ayo kita mainkan. Ayo. Nah, ini. Wah, ada gambarnya loh. Wah. Oke, aku akan bacakan soal yang pertama ya. Iya. Oke, kamu diminta untuk memberikan presentasi di depan teman-teman sekelas tentang hewan kesayanganmu. Apa yang akan kamu lakukan ya? Satu, menolak dan duduk kembali. Wah, gak mau ah. Gitu, malu. Oke, yang kedua, membaca cepat dari catatan tanpa menatap mata orang lain. Mungkin sambil menunduk ya. Terus yang ketiga, tarik napas dalam-dalam, berdiri tegak, pandang mata orang lain, dan dengan percaya diri, bagikan pengetahuanmu. Gimana kalian? Kalau Celine, pilih yang mana? Yang nomor tiga dong. Iya, betul. Jadi nomor tiga itu adalah pilihan yang paling berani. Iya. Oke, soal berikutnya. Apakah Rili, kamu Celine ya? Aja ya. Oke, Celine ya. Kamu melihat teman-teman sekelasmu diintimidasi oleh kelompok siswa. Apa yang kamu lakukan? Satu, berjalan pergi pura-pura tidak ada melihat apapun. Dua, tertawa bersama dengan para pelaku intimidasi agar bisa bergaul. Tiga, ikut campur protes terhadap perundungan dan memberikan dukungan kepada teman-teman sekelasmu. Nah, menurut kalian apa ya jawabannya yang paling berani? Apa ya jawabannya teman-teman? Kalau kalian, apa yang akan kalian lakukan? Kalian mau pergi aja pura-pura gak tahu? Atau ikut tertawa malahan? Atau kita ikut dukung yang dirundung? Kita harus membela yang dirundung. Bagaimana? Kalau kamu gimana, Prilly? Kok menurutku jawaban yang ketiga yang paling berani. Iya, betul. Jadi kita harus bersama-sama tentu saja dengan para guru juga untuk melindungi teman kita yang dirundung. Iya, benar sekali. Oke? Okay? Oke. Okay. Next question. Next question. Sahabatmu mengajakmu untuk bergabung dalam kelas tari. Tapi kamu belum pernah menari sebelumnya. Apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama, memberikan alasan dan menolak ajakan tersebut. Ah, gak mau. Yang kedua, pergi ke kelas tetapi bersembunyi di belakang dan tidak ikut berpartisipasi. Dan yang terakhir adalah menyambut kesempatan ini, pergi ke kelas dan memberikan usaha terbaikmu. Menurut kalian apa ya? Kalau teman-teman gimana? Kalau ada kelas baru nih, ada pengetahuan yang baru, ada kesempatan yang baru. What will you do? Apa yang akan kalian lakukan? Gimana? Kok Celine gimana? Kalau aku sih nomor tiga. Ya, betul. Ya, good. Kalau ada kesempatan kita harus ambil, apalagi kesempatan untuk belajar. Benar sekali. Because it's a good chance to learn. Oke. Oke. Dan yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Aryo mau membacakan? Oke, aku yang bacain ya. Iya. Oke. Kalau kita sedang diskusi, terus ada kesulitan dengan soal matematika dan tidak mengerti, apa yang akan kamu lakukan? Pertama, kamu menolak dan duduk kembali. Terus kedua, baca cepat-cepat tanpa menatap mata orang lain. Yang ketiga, tarik napas dalam-dalam. Berdiri tegak, terus pandang mata orang lain. Terus dengan percaya diri, kita jelaskan apa yang kita tahu. Benar sekali ya. Kalau aku akan melakukan yang nomor satu mungkin.
Karena aku gak tahu itu, soalnya. Itu kurang berani sih Arya. Oh, kurang berani ya, aduh iya. Gitu ya. Ya udah deh, kalau gitu aku nomor 3 aja. Pertama aku tarik napas dulu. Terus aku buka catatanku, terus aku jelaskan ke orang yang aku tahu. Kalau aku taunya sedikit gak apa-apa ya berarti iya, ya? Iya gak apa-apa kok. Oke, okay. Jadi yang penting aku berani mencoba. Benar sekali. Gitu. Iya. Nice. Oke. Okay. Kita selesai gamesnya. Oke, okay, that's it for the games. Senang sekali bisa bermain dengan teman-teman Eagle Kids di sini. Eh ya, by the way, ulangan matematika kalian dapat berapa? Aku dapat 100 dong. Wah, hebat banget. Wah, kau memang jago matematika ya. Nilai matematikaku selalu jelek. Kali ini pun aku harus remedi. Kalau aku gak dapat 100 sih, tapi aku gak perlu mengulang. Eh, lain kali kalau mau sebelum ujian, yuk belajar sama aku. Nanti aku pasti ajarin kalian. Oh iya, ide yang bagus tuh. Iya. Yeah. Oh iya, by the way Prilly, kamu kan ikut terpilih di lomba matematika ya? Iya, next week antar sekolah. Sekali, iya, aku terpilih untuk mewakili sekolah kita. Jadi, tolong berikan dukungan kalian ya dan jangan okay. Lupa untuk doain aku. Yes. Enak ya jadi Prilly jago matematika dan sering menang lomba. Aku sendiri tidak pernah ikut lomba. Oh, Celine, kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang pasti punya kemampuan dan kepintaran masing-masing. Iya, Celine. Oke. Walaupun kamu enggak jago matematika, tapi kan kamu suka menggambar. Aku kemarin lihat gambaran kamu itu luar biasa bagusnya. Oh, iya ya. Eh, by the way, omong-omong soal menggambar, minggu depan kan ada lomba menggambar, Celine. Iya. Gimana kalau kamu bikin gambar yang bagus, terus kamu kumpulkan ke Pak Guru, siapa tahu dipilih. Aku takut, apa nanti gambarku akan kepilih enggak ya? Kalau ada kesempatan, ambil aja, kita harus berani melangkah. Aku juga takut kalau enggak menang. Celine, kalau enggak menang itu enggak apa-apa. Tapi yang penting kamu sudah berani untuk mencoba. Yes. Kalian bantu aku ya. Pasti dong, ayo kita sekarang cari kertas gambarnya yuk. Oke, ayo. Oke, ayo. Hello kids, let's praise him for he's our God of wonders. Let's clap our hands together. Let's sing this song together. Sama-sama nyanyikan. God is wonderful. Wow. God is wonderful. Wow. God's so wonderful, wonderful, wonderful. You're wonderful, wonder to me. God is wonderful. Wow, God is. Sama-sama katakan. Wow, God so wonderful, wonderful, wonderful. You're a wonderful wonder to me. Wow, let's imagine with God. Wow, let's build with God. Wow, let's grow with God in a wonderful way. Wow, let's work with God. Wow, let's walk with God. Wow, let's do it all in a wonderful way. Today, God is wonderful. Wow, God is wonderful. Sama-sama katakan, wow, God's so wonderful, wonderful, wonderful. You're a wonderful wonder to me. God is wonderful. Wow, God is wonderful. Let's shout it out. Wow. God's so wonderful, wonderful, wonderful. You're a wonderful wonder to me. Wow. Let's imagine with God. Wow. Let's build with God. Wow. Let's grow with God in a wonderful way. Let's shout it out. Wow. Let's work with God. Wow. Let's walk with God. Wow. Let's do it all in a wonderful way. Today, God is wonderful. Wow. God is wonderful. Wow.
God so wonderful, wonderful, wonderful. You're a wonderful wonder to me. God so wonderful, wonderful, wonderful. You're a wonderful wonder to me. God so wonderful, wonderful, wonderful. You're a wonderful wonder to me. Shout Jesus! Hey! Adik-adik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Bersama Dia, semua hal sangat memungkinkan. Yang percaya katakan amin. Enak ya, wah puji thank Tuhan you, ya. Thank you Aryo udah bagiin kita puding ini, enak banget sih. Oke, thank you. Kamu bikin puding ini sendiri Aryo atau kamu beli? Bikin sendiri dong, aku udah bikin puding ini udah lama bikinnya, tapi dibantu mamaku. Wah kamu hebat sih Aryo, keren banget bisa bikin puding yang enak ini. Thank you, karena cita-cita aku
itu jadi chef. Jadi aku suka coba-coba resep. Terus dari makanan yang aku suka, aku cobain bikin gitu. Keren. Ngomong-ngomong, Prilly, gimana lomba kamu kemarin? Ya kali ini sih belum menang ya, tapi aku bakal coba lagi di lomba yang berikutnya ya. Nice. Kalau misalnya kamu, Selin, gambaranmu gimana ya? Kamu udah serahin ke Pak Guru? Sudah sih, tapi gambaranku nggak kepilih. Nya Ana yang kepilih. It's okay, Selin. Jangan pernah putus asa ya. Bisa kok. Iya, kamu harus coba lagi, Selin. Seperti aku coba bikin puding ini. Pertamanya nggak jadi sebagus ini loh. Pertamanya jelek. Terus lembek gitu. Tapi aku coba lagi. Terus aku coba lagi sampai aku dapet takaran yang pas. Terus jadi enak. Oke? Memang harus dicoba lagi ya? Iya, kita harus coba dan coba lagi. Jangan takut untuk mencoba. Iya, Selin. Jangan takut untuk gagal ya. Kita pasti menunggu kamu. Oke, lain kali aku coba lagi ya. Oke, gitu dong. Jadi sekarang, ayo kita ke kelas lagi yuk. Ya, kita masuk kelas ya. Yuk. Yuk adik-adik, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menjadi sama seperti Yesus. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau nikmati hadirat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini dengan suara terbaik kita. Thank you, Lord. Jesus, think like Jesus, do what He would do. In everywhere, every day, every way, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Let's sing this song together. Sama-sama katakan, I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In everywhere, every way, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Oh, I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In everywhere, every way, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Mari kita sembah Dia. Oh, kami mau menjadi seperti-Mu. Want to be like You, Lord. We want to be like You. Oh, kami mau mengasihi seperti Kau mengasihi. Kami mau melayani seperti Kau melayani. In every way, in every day, let You be the center of our lives. Oh, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
like Jesus, think like Jesus, do what he would do. Sama-sama taruh tanganmu. In everywhere, every way, every day, let his love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Sekali lagi kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what he would do. In everywhere, every way, every day, let his love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what he would do. In everywhere, every way, every day, let his love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Father, help me. Father, help me be like Jesus. Father, help me be like Jesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-Mu, anak yang seperti Engkau, Tuhan, yang memiliki karakter seperti Engkau. Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kasih-Mu, Tuhan, untuk kami bisa menjadi seperti Engkau. Tuhan Yesus yang baik, pimpin kami jadi anak yang Engkau ingin supaya kami menjadi lebih baik lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Kami mau, Tuhan, Engkau pimpin kami, tuntun kami setiap langkah kaki kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus pasti senang sekali melihat setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Setiap adik-adik yang mau beribadah bersama-sama. Kakak hari ini mau menyampaikan firman Tuhan tentang I am brave. Coba ikutin gerakan kakak ya. I am brave. Sekali lagi katakan I am brave. Ya, sekarang kakak mau nanya dulu. Siapa yang di sini pertama kali ikut ibadah di Eagle Kids ada perasaan takut? Pasti ada. Mungkin pas waktu datang pertama kali bersama papa mama gitu kan, kalian sembunyi di balik badannya papa dan mama. Gak mau mah, takut. Ada rasa takut. Atau ketika kalian pergi ke sekolah, di sekolah yang baru, kalian melihat gedung yang baru, kalian melihat teman-teman yang baru, kalian merasa takut. Kalian merasa, waduh, aku gak berani, aku takut. Adik-adik, kakak kasih tahu ya, perasaan takut itu wajar. Semua orang pasti punya rasa takut. Tapi kalau rasa takut yang berlebihan, itu akibatnya akan menjadi tidak berani. Tidak mau melangkah, tidak mau maju, akhirnya tidak berhasil. Lebih baik kita dari rasa takut itu belajar bagaimana untuk menghadapinya dan mengatasinya. Kalau kita takut, kita harus belajar bagaimana ya menghadapi rasa takut ini. Bagaimana ya caranya mengatasi rasa takut ini. Karena pasti Tuhan akan tolong kita. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi anak yang berani. Aku mau jadi anak yang maju, jadi anak yang berhasil. Tolong aku Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Tapi
Gimana caranya supaya kita jadi pribadi anak yang berani dan tangguh? Katakan bersama kakak, berani dan tangguh. Sekali lagi, berani dan tangguh. I am brave. Caranya ada 3. Coba kakak akan kasih tahu ya, supaya adik-adik itu jadi adik-adik yang berani. Adik-adik yang tidak mau kalah dengan rasa takut. Harus berani, kalahkan rasa takut itu ya. Kita harus menghadapi rasa takut itu dan kita harus mengatasi rasa takut itu. Caranya, 1, kakak kasih cara ya, yaitu mau mencoba hal yang baru. Pasti adik-adik bingung ya, gimana ya caranya mencoba hal yang baru. Kalau setiap hari kita lakukan hal yang sama, bangun pagi, kita siap-siap sekolah, kita mandi, makan, terus ke sekolah, belajar, pulang dijemput atau pulang sendiri, sampai di rumah, tidur lagi, istirahat lagi, nonton, main games. Setiap hari kita lakukan hal yang sama. Kakak tanya, kalau kita setiap hari lakukan hal yang sama, bosan enggak? Bosan. Kakak juga pernah lakukan hal yang sama seperti itu. Setiap hari lakukan hal yang sama, rasanya kok dunia ini seperti ini-ini aja ya. Rasanya kok tidak berubah ya, bosan dong. Karena apa? Hal yang sama dan kita mendapatkan hasil yang sama juga. Tidak ada perubahan. Tapi kalau kita mau melakukan perubahan, kita akan mencoba hal yang baru. Hal yang berbeda yang tidak biasanya kita lakukan. Misalnya, tiba-tiba mama itu berpikiran mau ajak kamu les renang, contohnya gitu kan. Les renang, kamu kan gak bisa renang. Terus mama mau ngajak, ayo les renang ya. Terus kalian mikir, ini kan gak pernah aku lakukan. Aku mau apa enggak ya? Tapi aku takut sama air, aku gak bisa berenang. Nah kalau kalian mau melakukan perubahan, melakukan hal yang baru, mencoba hal yang baru, kalian akan lakukan itu. Besok, oke mah, aku mau. Nah, ketika kalian lakukan itu, bangun pagi sekolah, belajar di sekolah, pulang dari sekolah, terus kalian diajak sama mama, ayo kita berenang, kita les berenang ya. Oke mah, aku mau. Gitu kan? Terus kalian lakukan. Tahu gak apa yang terjadi? Ada perbedaan yang terjadi. Kalian mengembangkan diri kalian, kalian akan menjadi orang yang berbeda. Kalian akan menjadi orang yang berkembang. Kemampuan kalian berkembang, kalian akan menjadi orang yang berhasil. Salah satu contohnya juga, seperti teman-teman kalian ini, yang jadi PAW, pasti mereka juga melakukan hal yang berbeda dong, yang biasanya tidak mereka lakukan. Biasanya mereka cuma melakukan setiap hari yang sama, tapi ketika mereka mau melakukan hal yang baru, mereka mau pelayanan, mereka mau latihan nyanyi, mereka mau latihan gerak, apa yang terjadi? Mereka berkembang, mereka jadi orang yang berhasil, mereka mampu melakukannya. Jadi kalau mau jadi orang yang berani adalah melakukan hal yang baru, berani mencoba hal yang baru. Dan seperti dengan kalau misalnya kita nggak berani, kayak gitu ya, jangan khawatir. Kayak tadi contohnya, berenang gak bisa kak, aku gak mau, gak tahu cara berenangnya. Kalau misalnya kalian gak tahu cara berenangnya dan masih ada rasa takut, kalian bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong aku, berikan aku keberanian, aku gak bisa berenang, aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa ikut lomba. Tolong aku Tuhan, berikan aku keberanian untuk melakukan hal yang baru ini. Pasti Tuhan tolong lo, jangan khawatir. Tuhan tolong, karena Tuhan ingin kita berkembang. Dan Tuhan juga ingin kita bisa melihat dari orang-orang sekitar kita, bagaimana mereka bisa jadi berani. Mereka jadi berani itu karena apa? Nah, sama seperti contoh di Alkitab ini. Salah satunya adalah tokoh Alkitab Yosua. Dia melihat seseorang, yaitu pemimpinnya. Makanya Yosua melakukan hal yang berbeda dalam hidupnya. Kita dengar dulu yuk Bible story seperti berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Yosua 3 ayat 4. Musa menyeberangi Laut Merah
dan Yosua menyeberangi Sungai Yordan. Yosua adalah orang yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Tuhan tahu bahwa untuk menggantikan orang seperti Musa tidaklah mudah. Maka dari itu, Tuhan berkata kepada Yosua, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Pada waktu itu, tibalah Yosua dan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Hal ini merupakan tantangan bagi Yosua dan bangsa Israel. Namun, pada saat ini Yosua ingat bahwa Allah sudah berkata sebelumnya untuk jangan takut. "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Dan akhirnya mereka berhasil menyeberangi Sungai Yordan. Ya, Yosua itu tahu gak adik-adik? Dia itu membantu dan menolong Musa. Musa itu dulu adalah pemimpinnya Yosua. Jadi ketika Musa itu memimpin bangsa Israel, Yosua itu menolong Musa, membantu Musa. Kemanapun Musa pergi, Yosua selalu bersama dengan Musa. Musa kan makin lama makin tua. Dan suatu hari Musa meninggal. Siapa penggantinya Musa, pemimpin bangsa Israel? Yosua, betul sekali. Yosua diberi kepercayaan untuk jadi pemimpin bangsa Israel. Yosua takut? Ya ada sih. Tapi Tuhan bilang sama Yosua, "Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan khawatir." Yosua datang sama Tuhan. Yosua minta petunjuk dari Tuhan. "Tuhan, berikan petunjukmu." Dan Tuhan kasih jawabannya, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Karena Yosua mau melakukan hal yang baru, memimpin bangsa Israel, dia mau melangkah, dia mau melakukan hal yang baru, akhirnya Yosua juga bisa jadi pemimpin yang sukses. Dia memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Jadi cara untuk berani, yaitu satu tadi, mencoba hal yang baru. Sekali lagi katakan bersama kakak, mencoba hal yang baru. Sekarang yang kedua adalah berhenti membandingkan. Kakak ada aktivitas nih, object lesson nih. Coba kalian lihat, yang warna kuning ini gambar A, yang warna merah ini gambar B. Menurut kalian, mana yang lebih besar? B? Benar B. Coba ya, kakak satukan ya. Ini B, coba kakak satukan dengan A. Ternyata sama, ukurannya sama. Gak ada yang lebih besar dan gak ada yang lebih kecil. Ukuran gambar A dan B itu sama, tidak berbeda. Nah, lihat. Nah, sama kan? Tuhan itu memberikan kemampuan atau keberanian kepada kita semua. Keberanian. Nah, kalau kita membandingkan diri kita kepada teman kita, sama teman kita. Aku lebih hebat. Aku lebih kuat dari si A. Aku lebih pandai dari si A. Itu jadinya kita orang sombong kalau kita bandingkan dengan kelebihan kita kepada teman kita yang kurang. Jadi anak sombong. Terus ada lagi, kalau kita bandingkan diri kita dengan teman kita dengan kekurangan, aku gak bisa, aku gak mampu, gimana ini? Dia lebih pandai, dia lebih berani, dia lebih kuat. Kita jadi minder, kita jadi takut. Nah, akhirnya gimana? Gak berani melakukannya. Tuhan ingin kita itu berani melakukannya. Karena semua orang, setiap orang diberikan keberanian dalam dirinya untuk melakukan apa yang
harus kita lakukan. Untuk kita bisa berhasil, kita harus berani. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan teman kita. Karena Tuhan punya atau memberikan rasa keberanian itu dalam diri kita. Tinggal kita melangkah, maju. Supaya kita menjadi berhasil. Yang ketiga, cara untuk berani adalah yaitu mau mencoba lagi. Yang tadi itu kan berani mencoba hal yang baru. Gak pernah lakukan, lakukan. Yang kedua, stop membandingkan. Berhenti membandingkan. Karena dengan membandingkan, kita itu kan jadi takut, minder, tidak berani. Yang ketiga, setelah kita lakukan, ternyata kita gagal melakukannya. Mau mencoba lagi. Sudah lakukan ini, tapi gagal. Aduh, sedih gitu ya. Menyerah. Stop, jangan. Jangan menyerah, jangan takut untuk melakukan lagi. Karena kegagalan itu bukan berarti kita harus kalah. Kegagalan itu kita belajar bagaimana kita untuk menjadi lebih baik lagi. Misal contoh ya, kalau misalnya adik-adik belajar naik sepeda, belum pernah sama sekali naik sepeda, terus kalian coba, kayu satu kali, jatuh. Kayu satu kali lagi, jatuh. Terus kalian, karena rasa sakit di kaki, kalian bilang, sakit. Aku gak mau coba lagi naik sepeda, belajar naik sepeda gak mau. Apa yang terjadi kalau kita menyerah? Tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Tapi ketika kita mau mencoba lagi dan berusaha mencoba lagi, kayu terus, sampai akhirnya kamu terus melakukannya sendiri. Tiba-tiba kamu sadar, loh siapa di belakangku? Loh kok mama atau papa gak pegangin sepedaku ya? Loh kok aku bisa? Loh aku berhasil. You know dek? You know adek-adek? Kalau kita mencoba lagi dan mencoba lagi, kita akan jadi orang yang berhasil. Jangan menyerah. Salah satu contoh lagi, siapa yang tahu kalau misalnya ahli bermain piano, yang kata kakak ahli, berarti dia kan sudah pandai ya. Pada mulanya dia gak bisa loh. Dia main piano, main keyboard kayak gitu, awal-awalnya gak bisa. Tapi karena dia berulang kali melakukannya, berusaha mencoba terus dan terus lagi, dia jadi ahli main piano. Dia jadi orang yang terkenal. Jadi kalau kita mau berani, kita harus lakukan beberapa tiga tips ini, tiga cara ini. Supaya kita menjadi orang yang berhasil. Orang yang berani akan menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Karena Tuhan sendiri katakan, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan tuntun, kita akan memperoleh kemenangan. Di ayatnya, di Yesaya 4 ayat 10. Di firman Tuhan katakan Yesaya 4 ayat 10. Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, Allah. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Tuhan itu akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu menyertai kita ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Orang berani pasti akan berhasil. Orang berani pasti akan sukses. Orang berani pasti akan membawa kemenangan. Karena Tuhan selalu beserta kita. Ayo adik-adik, kakak mau ajak nih. Siapa yang mau berhasil? Siapa yang mau jadi orang yang sukses? Kuncinya adalah berani. Gimana caranya? Satu, berani mencoba hal yang baru. Kedua, berhenti membandingkan diri kita dengan teman. Membanding-bandingkan diri. Ketiga, mau mencoba lagi. Oke adik-adik, kakak senang sekali. Kalian pasti berhasil. Kakak mau ajak kita memuji Tuhan yuk. Kita mau nyanyikan bersama-sama. Karena lagu ini, pujian ini sama dengan firman Tuhan katakan. Jangan takut. Jangan khawatir. Ya, karena Tuhan pasti menyertai kita. Katakan bersama kakak. Amin. I am brave. Sekali lagi, I am brave. Yuk, kita angkat tangan kita. Katakan bersama-sama.
kita lakukan pujian ini, Bapakku datang menyembahmu di sini. Mari kita berdoa, angkat tanganmu. Mari kita berdoa, angkat tanganmu adik-adik. Minta sama Tuhan saat ini juga, Tuhan aku ini takut, Tuhan aku ini malu, aku gak berani Tuhan. Tolong aku ya Bapa di surga, supaya aku bisa menjadi berani, jadi pribadi yang kuat di dalam Engkau. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yes, Lord Jesus. Bapakku datang. Katakan bersama-sama, menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini. Ku percaya kau. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ada bagi firman Tuhan katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Angkat kedua tanganmu. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu di hidupku. Di hidupku. Sekali lagi ya, kita nyanyi dari awal. Adik-adik pasti merasakan kasih Tuhan dalam hidup kalian. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Sambil kita memuji Tuhan, kita berdoa minta sama Tuhan. Menyembah. Ketika kita datang menyembah Tuhan, Tuhan ada di tengah kita, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan berikan keberanian buat kita. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ada bagiku. Katakan dengan sungguh-sungguh, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
bajai perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat. Ajai perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, sungguh kau hebat Tuhan kita dahsyat. Sungguh kau hebat. Ajai perkasa perbuatanmu. Taruh tangan kalian di dada, katakan di hidupku. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau memberkati setiap adik-adik kami Tuhan. Berikan dia kemampuan Tuhan. Berikan keberanian Tuhan. Syakara barabaya rabaya rabaya rabas syakara barabara barabaya rabas syakara balabaya rabas shikere de 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 de. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau ada dalam hidup kami, Engkau ada dalam hidup setiap adik-adik kami. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan kemampuan, Kau akan memberikan keberanian buat setiap adik-adik kami. Angkat kedua tanganmu, kakak mau doakan setiap adik-adik, Tuhan akan selalu beserta dengan engkau. Tuhan akan selalu menolong kalian, Tuhan akan selalu menyertai kalian. Jangan pernah takut, jangan menyerah, jangan ragu untuk melakukannya, karena Tuhan selalu menyertai kalian. Seperti Tuhan menyertai Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan Yesus beserta dengan kalian. Tuhan berkati setiap anak-anak All Star, Super Trooper, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah namamu saja dimuliakan dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka anak-anak yang kuat, pribadi yang berani dan tangguh di dalam engkau. Berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.
kemarin donatnya gimana ya jadinya? Kemarin donatnya kayaknya masih gak enak deh. Oh, it's gitu. Mushy. Teman-teman, yeah. Aku ada kabar baik nih. Oh, apa kabar baik apa, Sari? Kamu dapat hadiah ya. Wah, tepat sekali, Aryo. Minggu lalu aku mendapatkan hadiah. Wow. Apa itu, Selin? Kan kamu gak ulang tahun. Kok dapat hadiah? Kok dapat hadiah? Apa itu? Minggu lalu aku memberanikan diri untuk ikut lomba menggambar di mall. Akhirnya aku menang juara 2. Hebat sekali. You're awesome. Nice. You're very awesome. Terima kasih ini semua karena dukungan kalian untuk terus mendorong aku untuk berani mencoba hal yang baru. That's correct. Betul. Dan kamu itu keren banget sih bisa berani buat ikut lomba. Nah, teman-teman juga harus seperti Selin. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Contohnya, presentasi di depan kelas, memimpin doa, dan lain-lain. Iya, kalau masih gagal, kita harus coba terus sampai kita sukses. Aku sudah mengalaminya sendiri kok. Sekarang, I am brave. Ayo kita ngomong satu kali lagi bersama-sama ya. I am brave. Yay. By the way, iya itu donatnya masih belum sukses loh. Tapi hari ini aku mau coba lagi bikin donat. Gimana? Kalian mau ikut gak? Mau. Aku juga mau belajar bikin donat. Kok Selin, kamu mau ikut gak? Tentu saja dong. Sekarang aku berani mencoba hal yang baru. Oke, sekarang kita ke rumah Aryo yuk. Ayo. Oke, tunggu sebentar. Kita ucapkan salam perpisahan dulu sama adik-adik di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya di ibadah Eagle Kids. Bye-bye. And God bless you.